Hari ini kita bakal ngebahas salah satu liquid terdingin yang pernah ada, levelnya 99 minus 2. Betul. Kita intro dulu. Intro sip. Dulu, oke? Okay? Belum dilanjut videonya, lo harus klik tombol subscribe sekarang juga. Silakan di like kalau suka dengan konten videonya. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya agar lo dapat update video-video selanjutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? Okay? Keep watching in my channel. Salam ngebul, salam satu ngebul. Balik lagi bersama gue Denny. Dan gue Ade. Di channel YouTube kita, The Condes. Oke, hari ini kita produce. Kita bakal nyobain nih liquid terdingin kolaborasi dari Vapeker ID, Cikini Vape, 45 Vape Store, Majus Indonesia, dan VL Project. Ada 5 gabungan berarti itu dia, kolaborasi 5, ya? 5 gabungan kolaborasi. Ya lo tau sendiri lo Vapeker siapa yang punya ya kan? Itu Toko Romeda. Nah, kita bakal cobain nih. Ini hujan-hujan. Nyobain liquid dingin, kayak liquid. Gimana ntar nah, nih? Stres kita nih. Harusnya kan yang anget-anget, kopi. Nah, iya, yang biasa-biasa. Ini ngomongin yang anget-anget nih, Dek. Video ini disponsorin oleh Batona. Wah, apaan tuh, Den? Ada, deh, ini makanan cemilan. Nah, ini dia. Kita disponsori oleh Batona. Asik dong, ya kan? Sambil review, sambil dingin. Makan Batona nih. Gue pengen tahu apa sih Batona? Cemilan. Nah, di sini ada namanya nih, Dek. Dia ngasih itu... ini tiramisu, lu mau tiramisu apa coklat deh? Gua mau coba coklat deh. Coklat? Coklat. Ini coklat selai. Nah ini. Okay, ini gua tiramisu, dia coklat. Ini ada sama sih coklat, cuma coklat crunchy-nya katanya dia. Gua mau coba terus. Wanginya enak. Wanginya enak. Pandan. Pandan banget. Nah. Protein juga empuk. Protein pas banget nih habis hujan. Ini makannya ini. Nah, betul. Roti kukus. Itu dikukus bener deh. Ah, cuman kita nyobain liquid paling dingin nih pas hujan gimana rasanya ya? Harusnya kopi ya. Makanya harusnya kopi yang anget-anget. Tapi enggak apa-apa, kita udah setelah review liquid yang dingin, kita makan yang anget jadi anget lagi. Pasti. Ini lembut tuh deh kopi rotinya deh. Nah, ini gua dapet yang kirimannya tiramisu tuh. Nah, tiramisu kan. Si anget masih ngepul, kelihatan gak tuh? Kalau gue coklat, kelihatan coklat dong, ya? Dong. Itu kayak coklat crunchy tuh, bukan selai. Coklat, wah enak tuh. Wah, mantep ini, mantul. Ini namanya roti kuro. Roti kuro? Roti kuro. Oh, namanya roti kuro. Nah, kalau ini namanya kasino nih, deh. Roti bakar Bandung. Kasino? Nah, kasino. Bukan Indro. Kayak, ya udahlah itu. Bukan Indro. Oh, bukan. Nah, ini kasino, ini udah pasti enak banget. Ini dipanggang. Dipanggang? Kelihatannya sih crunchy gitu, crunchy di luar, betul. Lembut di dalam tuh, Den. Nah, buat lu semua nih yang mau nyobain roti ini, namanya Kedai Batona, lu bisa langsung datang aja ke Jalan Raya Condet nomor 5. Di situ adanya di pinggir jalan. Dia pakai kedai gitu model gobak deh. Pinggir jalan persis. Oh, oke. Kita sambil makan apa? Kita nyobain makannya dulu kali ya. Sambil makannya dulu deh. Boleh deh, cicip. Penasaran gua rasanya. Ya, ini kita cobain. Ini gue nyobain yang tiramisu. Kita coba ya. Selamat makan. Lembut ya, Bu? Gila, lembut banget. Enak. Entar lagi deh. Entar lagi. Mantap. Kita simpen dulu. Ya, lanjut. Kita sekarang bongkar liquidnya. Kita bongkar ya, ini masih segel loh. Jadi belum tahu nih karakter rasanya kayak gimana, karakter dinginnya gimana, throat hitnya kayak gimana. Ngilangin rasa penasaran lu semua. Betul. Sebelum lu beli, kita kasih tahu dulu. Nah, kita ingin terjun. Jadi kita coba nih liquid dingin ini. Oh ya, masih baru-baru banget nih, masih segelan. Nikmat bener bunyinya. Minus 2, tau sendiri lah, berarti di bawah 0 derajat kan ini. Berarti dinginnya ekstra. Jadi di channel The Condet ini, khusus untuk ngebahas liquid deh. Kita ada 3D. Apa itu? Dindus, gondus. Dindus. Terus apa lagi, Den? Dijilat. Jilat, oke, siap. Baru ntar kita dipump, oke? Dingin ya? Coba gue nyobain deh. Cobain deh.
ntar kita baru ketahu rasanya kayak gimana. Jadi penasaran. Ini minuman-minuman energy drink. Betul sekali. Ya? Betul banget. Tetap ya, ini ada kurangannya, warningnya nih. Biasa 18 tahun plus. Untuk ibu hamil dilarang dan jauhkan dari jangkauan anak kecil dan hewan kesayangan kalian. Kemasannya juga menarik nih. 100 ml, PG-nya 60-40. Satunya 3 ml. Level 99 di minimum. 99 dan tekan Nah, sekarang kita coba nih. Kita drip ke device. Sekarang gua pakai device-nya. Biasa. Mode andalan emoji mode. Mod nano RDA-nya tambahin dripping belum terkenal. Gue pakai kapasnya, Captain Bacon, kawatnya kita pakai Bigfoot 6 red sama kaki 3 mm dan ohmnya itu tadi gue udah cek. Kita cek dulu ohmnya. Cek lagi ya biar lebih pasti. Ini sih settingan daily gue seperti ini. Kita sama-sama settingan sendiri-sendiri ya. Gue bikin sendiri dan bikin sendiri. Gue pakai single coil, dia pakai dual coil. Dan untuk ohmnya yang gue pakai 0,44 ohm. Kalau gue masih tetap mod kesayangan gue Tesla Invader 4X dan RDA gue pakai yang pre-lander. Ini RDA zaman dulu, nggak ada pentilnya. Apaan tuh? Nggak ada pentilnya. Dan untuk settingan kawatnya gue pakai 6 lilit diameter 3, kapasnya tetap sama Captain Bacon. Kita coba untuk ohmnya. Ini gue pakai ohmmeter, jadi bisa ketahuan ohmnya berapa. Karena gue di sini nggak ada display keterangan ohmnya, wattnya segala macam. Nah ini dapat 21 ohm. Kira-kira nanti gue bakal main di potasio 2 ke atas. Kalau gue cukup 15 watt aja. Sekarang kita coba ya drip. Terus abis kita drip, kita hirup aromanya. Kayak apa sih? Freshwick dua-duanya dong, biar lebih enak. Udah belum? Kita coba. Dari floatnya tuh semeriwing loh dinginnya. Apalagi flavornya. Coba dingin banget. Tapi kita sendiri. Letek-letek coy. Oke. Kita bahasain langsung becek. Kan makanya becek-becek enak. Lihat. Bu. Oke, gua coba Den. Oke, lanjut. Bismillah. Anjir, gua ngeliat ekspresi muka lo. Satu. Itu yang water kecil loh. Ini gua pakai yang potasio. Oh iya, gua pakai potasio 2 aja. Lihat mata gua sampai meremelek. Dingin ya. Satu lagi. Udah, dapet? Gantian, sekarang jalan gua. Ntar abis kita nge-pump, kita kasih penjelasan. Kita coba pak, bismillahirrahmanirrahim. Satu. Udah mulai gemeng pala gua. Satu, tiga kali loh. Dua. Ini di sini cuman bagian dalamnya. Benar sini nih. Aman di sini nih, rahang nih. Kalau gua langsung ke sini. Gua langsung ke sini. Lu kayak kalau lagi minum minuman dingin pakai sedotan, lu bisa cepet. Nah, seperti itu yang gua rasain. Gua paper yang kategorinya nggak suka sama liquid yang namanya liquid fruity. Lagi ini, jir. Ya, sekarang kita bahas rasanya. Deh. Apa yang lu dapetin deh? Kalau gue ya, rasa yang gue dapetin ini flavornya dulu. Inhale yang gue rasakan. Lu tau kan?
minuman energi ya Krating Deng atau M150. Ya. Bener. Dapat itu gua. Nah, itu yang gua rasakan di sini. Aftertaste-nya pun sama seperti itu. Nikotinnya untuk 3 mg, tapi dipakai di liquid dingin ini emang nggak berasa, nikotinnya tuh nggak berasa, Den. Sama sekali nggak berasa. Dinginnya gue nggak kuat. Gila. Nih, brain freeze coy, dada gue juga teng. Tumpah, padahal gue masih pakai single coil loh. Single coil. Kuatnya juga yang rendah loh itu. 15 watt doang. 15 watt. 15 watt. Nah, kalau lu liquid, Den, pakai box mod seperti itu. Double coil pula. Double coil, 2 baterai. Potasio di 2. Itu kisaran 60 watt. Lah, kisaran 60 watt. Yang gua rasain ini, kalau untuk flavornya ya, kalau untuk flavornya itu pas gua inhale pasti dingin banget, dingin, lebih dingin daripada liquid fruity yang biasa. Yang pernah ada, liquid dingin yang pernah ada. Yang pernah ada. Kalau lo pernah coba Krating deh, lo taruh kulkas 3 hari, 3 malam. Lo minum pakai es batu lagi. Nah, kayak gitu. Bener. Tapi yang jelas ini untuk rasanya sendiri nggak ada rasa buahnya, hanya ya, dengan minuman energy drink. Udah betul, itu aja. Kalau untuk buahnya nggak ada. Untuk nikotinnya soft banget, malah bisa dibilang ini 3 mg-nya nggak berasa. Nggak berasa, super soft. Ketiban sama dinginnya, benar. Ya, betul. Ketiban sama dinginnya. Kalau pas waktu di SL sama dingin juga, jadi nggak ada lagi yang namanya. Excelnya rasa apa bang? Ini gua nggak ada sama sekali. Udah dingin itu. Sama minuman energy drink. Udah itu ini aja. Ini nggak neko-neko untuk rasa. Bener enak sih. Dan juga satu kali puff dinginnya level 1. Dua kali puff makin naik. Level 2, 3 kali puff makin dingin lagi. Itu yang gua rasakan. Jadi bagi pencinta liquid dingin. Khususnya liquid fruity, ini cocok. Rekomen yang suka dingin, yeah, yang nyari dingin, ini rekomen. Apalagi lu ngedripnya siang-siang, matahari di kepala. Pas banget. Adem. Kalau untuk aftertaste-nya setelah gua ngepak, coba sekali lagi ya. Dia ninggalin rasa si minuman energy drink itu di ujung lidah. Bener, di ujung lidah. Masih berasa. Cuman yang lebih nggak hilang-hilangnya lagi dingin ada. Betul. Dinginnya nggak hilang, coy. Bener. Dinginnya nggak hilang. Jadi itu saran dari kita berdua, jangan long puff. Ya. Cukup short puff aja. Itu udah berasa kok. 1 detik aja. Dah. Buh. Dan untuk ukuran 100 mili, harganya cukup lumayan murah. 150.000 aja. Kesimpulannya dari liquid ini yang udah gue coba berdua, buat para pencinta liquid dingin, ini sangat recommended. Cocok banget. Bener. Recommended banget. Dan rasanya tuh okay, enak, seger, apalagi siang-siang lo ngepump. Ya, jadi sekian dulu untuk interjuice liquid minus 2-nya, 99 levelnya. Nanti kita bikin video-video selanjutnya. Betul. Terima kasih juga untuk yang udah mampir ke channel The Condet, yang udah ngeklik video ini. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan tetap kita minta bantuannya untuk di like, di komen, subscribe pasti. Gratis loh, gratis. Subscribe. Dan satu lagi, tulis juga di kolom komentar apa yang kalian mau kita review atau kita bahas tentang seputaran vape. Dan jangan lupa kritik dan sarannya. Betul. Pesan dari kita berdua, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Ya. Jaga jarak. Dan ingat, device lo ini device pribadi. Jangan lo share mau ke teman dekat, mau ke siapa, jangan di share. Oke, stay safe ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam ngebul, salam satu uang.